Hello semua. Okay, hari ini kita akan cuba buat soalan untuk topik rekod tak lengkap. Okay, dalam video sebelum ni kita dah tengok secara teori okay, berkenaan dengan topik rekod tak lengkap ni. So hari ini kita akan terus cuba buat soalan panjang. Okay, dan saya ada bagi link dekat description untuk pelajar download soalan ni kalau nak cuba buat sendiri dulu. Okay. Okey, oh jap. Sebelum kita mulakan, saya just nak cakap untuk topik rekod tak lengkap ni, saya akan anggap pelajar dah kuasai tiga aspek ni, okey. Tiga topik yang telah kita belajar masa tiga tempat, okey, iaitu persamaan akaun, pelarasan dan penyata kewangan. Okey, sebab rekod tak lengkap ni dia memerlukan pelajar untuk kuasai okey, asas perakaunan dulu baru kita boleh buat dengan baik. Jadi saya akan anggap pelajar sudah sedikit sebanyak faham lah, okay, dah kuasai ketiga-tiga bahagian perakaunan ni, okay. Okay, so kita mulakan. Untuk soalan rekod tak lengkap, kalau ingat kita ada dua kaedah. Okay, so kita ada kaedah analisis dan kaedah perbandingan. Jadi setiap kali kita nak mula buat soalan topik rekod tak lengkap, kita kena ingatkan balik dua kaedah ni. Okay, bergantung kepada situasi, kita mungkin akan kena guna salah satu daripada dua ni lah atau keduanya sekali. Okay, kaedah perbandingan biasanya kita akan guna untuk kita kira modal. Okay, modal awal dan modal akhir. Dan kaedah analisis untuk kita kira jualan, belian dan juga hasil dan belanja. Okay. So modal ni dua-dualah, modal awal dan modal akhir. Okay, dan kedua-dua ni kita akan guna untuk kira untung. Okay, untung bersih syarikat apa perniagaan kita. Okay. So, bergantung pada situasi. So, sekarang kita tengok soalan ni. Apa yang soalan ni nak kita buat? So, kita tengok selalunya soalan dia akan ada di hujung. Okay, soalan kita, kita kena sediakan penyata kewangan. Okay, akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okay, tapi sebelum tu, kita perlu juga kira jumlah jualan dan jumlah belian. Okay, jadi kat sini, okay, ini memerlukan kita untuk menggunakan kaedah analisis. Dan seterusnya untuk sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan untung rugi kita ada apa isi dalam dia? Kita ada hasil dan belanja. Jadi kalau hasil dan belanja, kita kena guna kaedah analisis juga. Okay, so memang selalunya kalau soalan yang lengkap, okay, yang suruh kita buat penyata kewangan yang lengkap, memang kita akan kena guna kaedah analisis. Dan seterusnya kita akan sediakan penyata kedudukan kewangan. Okay, so selalu dalam penyata kedudukan kewangan kita akan ada aset, liability dan modal. Okay, jadi aset dan liability adalah maklumat. Kalau ingat untuk rekod tak lengkap, maklumat yang kita ada adalah aset, liability dan juga penerimaan tunai dan pembayaran tunai. Okey, ingat kita selalunya akan ada empat maklumat tu. Jadi modal dan hasil belanja ni kita tak ada. Okey, jadi modal ni akan diberikan modal ni kita kena kira. Okey, so kita akan gunakan kaedah perbandingan. Okey. Yang ni secara umum, okey, tapi apa-apa pun kita cuba tengok soalan kita. Alright. Kita mulakan. Perniagaan Abadi menjalankan perniagaan kedai runcit dan tidak menggunakan sistem catatan bergu dalam merekod urus niaga. Okay, so keywords dia kat sini, tidak menggunakan sistem catatan bergu. Okay, kalau tak gunakan sistem catatan bergu, maksudnya dia gunakan sistem catatan tunggal. Okay, so bergantung kepada soalan lah. Ada setengah soalan tu dia akan kata kat kita perniagaan tidak mempunyai rekod yang lengkap ataupun perniagaan tidak menggunakan sistem catatan bergu, atau dia boleh kata perniagaan menggunakan sistem catatan tunggal. Okey, tapi semuanya merujuk kepada perkara yang sama. Okey.
Okay, so kita tengok maklumat yang diberikan. Kita ada aset dan liability pada satu hari bulan. So kalau satu hari bulan, ini merujukkan kepada baki awal kita, baki BB, aset dan liability kita. Dan kemudian kita ada penerimaan dan pembayaran dari buku tunai. Okay, so penerimaan dan pembayaran. So dia bergantung kepada soalan. Kadang-kadang soalan tu boleh bagi kita format buku tunai. Jadi maksudnya kita akan ada bahagian debit dan bahagian kredit. So kita kena tahulah penerimaan tu adalah debit, pembayaran akan berada di sebelah kredit. Okay. Okay, so kita tengok lagi apa kat bawah ni. Pada akhir tempoh perakaunan 31 Disember, kita ada baki aset dan liability. Okay, jadi semuanya adalah baki akhir kita. Okay, 31 Disember adalah hujung tempoh perakaunan. So ini adalah baki akhir. Okay, lepas tu kadang-kadang kita akan ada, kau nampak sini ada satu tanda soal. Okay, jadi tanda soal tu maksudnya kita akan kena kira lah bank. Okay, so ni merujuk kepada baki bank kita, baki HP. Okay, so nanti kita akan kena buat, sebab kita kena buat penyata kedudukan kewangan. So macam mana pun kita memang akan kena kira kita punya bank kita ni. Okay, so kita mulakan dengan kalau soalan ni kita kena mulakan dengan jualan dan belian. Okay, so kita akan mulakan satu persatu. Dan saya nasihatkan pelajar untuk mulakan dengan bahagian yang buku tunai ni dulu, penerimaan dan pembayaran ni dulu. Sebab daripada sini kita akan tentukan berapa banyak hasil dan belanja yang kita ada. Okay, penerimaan kita akan tengok hasil, dan pembayaran kita akan guna untuk cek berapa banyak belanja yang kita ada. Okay, so kita akan mulakan kiraan kita dengan buku tunai. Okay, so kita start di sini dululah. A, kita mulakan dengan jualan dulu. Okay, kalau ingat dalam video sebelum ni saya dah bincangkan cara pengiraan. Okay, kita boleh buat dalam bentuk akaun belum terima, ataupun kita boleh terus kira guna persamaan. Okay, disebabkan soalan ni tak ada suruh kita buat akaun belum terima, jadi kita akan guna persamaan je lah. Okay, so persamaan untuk mengira jualan. Okay, kejap. Jualan ni merujuk kepada, setiap kali kita nak buat jualan, okay, ini merujuk kepada jualan tunai dan jualan kredit. Okay, kedua-dua jenis jualan ni. Okay, so jualan tunai kita akan dapat daripada penerimaan tunai kita. So kita boleh check daripada buku tunai. Okay, so dalam buku tunai kita ada RM35,000 ni. Okay, jualan RM35,000. Okay, so yang ni merujuk kepada jualan tunai kita. Okay, so RM35,000. Dan kemudian yang kredit ni, yang ni yang saya cakap tadi, kita kena kira daripada akaun belum terima kita. Okay, so kita tengok kiraan untuk jualan kredit. Okay, so apa-apa pun macam saya kata tadi, kita mula dengan buku tunai, maklumat buku tunai kita dulu. So dari buku tunai kita ada akaun belum terima. Okay, akaun belum terima RM2,000. Okay, so ini merujuk kepada penerima, pembayaran akaun belum terima. Okay, so maksudnya penghutang kita membayar hutang kepada kita. So dia orang melangsaikan hutang lah. So bila dia orang langsaikan hutang, kita akan dapat duit. Okay, sebab tu dia berada pada penerimaan kita. Okay, so untuk jualan kredit kita mulakan dengan penerimaan ABT kita. So penerimaan ni kita akan dapat daripada buku tunai. Lepas tu kita akan tambahkan dengan kita punya baki akhir, dan kita akan tambahkan dengan semua perkara yang mengurangkan ABT. Okay, bahagian penambahan ni semua yang perkara yang mengurangkan ABT kita. Contohnya macam pulangan. Okay, kalau kita ada pulangan. Lepas tu kalau kita ada hutang lapuk,
ataupun diskaun contohnya. Okey, ni diskaun diberi. Okey. Lepas tu kita akan tolakkan dengan baki awal. Okey. So kita tengok semua. So berdasarkan cara pengiraan ni, persamaan ni, kita akan ambil maklumat tu daripada apa yang kita ada. So penerimaan kita akan tengok daripada buku tunai. Okey, so akaun belum terima RM2,000. So kita letak kat situ RM2,000. Lepas tu baki akhir. Maklumat baki akhir kita tengok tadi, kita dah ada maklumat baki akhir dari 31 Disember akaun belum terima. Okey, yang RM4,500 ni. Okey, so kita akan tambahkan dengan baki akhir kita RM4,500. Lepas tu sebarang pulangan. Okey. Pulangan ni kita biasanya kita tak akan dapat dia maklumat tu daripada soalan daripada yang baki ataupun buku tunai ni. Okey, sebab pulangan hutang lapuk ni semua dia tak melibatkan duit. Dia bukannya kita akan dapat duit bila ada diskaun, okey, ataupun ada hutang lapuk. Jadi biasanya dia tak akan ada dalam kita punya buku tunai, okey. Dan juga tak ada pada baki. Okey, so kita kena tengok dekat maklumat tambahan. Okey, so sebarang pulangan atau diskaun kita kena tengok dari maklumat tambahan kita. So kalau kat sini tengok ada diskaun diberi sebanyak RM200 kepada pelanggan atas pembayaran tunggakan. Okay, so diskaun diberi merujuk kepada diskaun yang kita berikan kepada penghutang kita apabila mereka melangsaikan hutang. Okay, so RM200 ni adalah amount yang kita akan kena letak balik untuk kira jualan kredit. Okay. Lepas tu tolak baki awal. So baki awal kita tengok balik akaun belum terima kita. Kita ada RM3,000 pada baki awal kita. Okay, so kita kena tolakkan untuk dapatkan kiraan jualan kredit kita. So RM3,000. So kiraan ini akan bagi kita jumlah sebanyak RM3,700. Okay, so kita akan dapat RM3,700 untuk jualan kredit kita. Okay, so kita akan tambahkan. Okay, so yang kita dah dapat ni kita tambahkan dalam jualan kita ni. So RM35,000 kita akan tambahkan dengan RM3,700 dan kita akan dapat RM38,700. Okay, so ini adalah nilai jualan, okay, jumlah jualan kita yang nanti kita akan letak dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, so selesai untuk jualan. Okey, sekarang kita akan buat untuk belian pula. Okay, kalau masih lagi ada rasa kurang pasti, bahagian ni boleh tengok video sebelum ni. Okey, video yang sebelum ni saya menerangkan teori, okay, konsep sahaja, tak ada apa-apa soalan. So kalau nak lebih lagi penjelasan, boleh refer pada video sebelum ni. Okey, so belian kita akan buat yang sama. Okey, kita perlukan belian tunai, jumlah untuk kira jumlah kita perlukan belian tunai dan juga belian kredit. Okey, so untuk belian tunai kita boleh lihat pada bahagian pembayaran. Okey, sebab kita bayar je tunai, bila kita beli barang kita bagi tunai ke orang, so duit kita keluar. So kat sini kita akan rujuk pada bahagian belian ni, ha. Okey, so ini merujuk pada belian tunai sebanyak RM13,000. Okey, so kita akan tambah RM13,000. Dan bahagian kredit ni kita akan tengok pada akaun belum bayar kita. Okey, so kita buat kiraan. Okey, sama macam jualan, kita kena buat kiraan untuk belian kredit. Jadi belian kredit sama dengan pembayaran. Okey, pembayaran merujuk kepada kita melangsaikan hutang kita. So bila kita melangsaikan hutang, duit kita akan keluar. Okey. So kita tengok dekat bahagian pembayaran tunai atau bank kita,
Lepas tu sama juga kita akan tambahkan dengan baki akhir akaun belum bayar. Lepas tu kita akan tambahkan sebarang pulangan yang kita ada ataupun diskaun. Okey, lepas tu tolak baki awal. Okey. So kita tengok maklumat pembayaran kita. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar RM8,000. So itu akan jadi maklumat pembayaran kita RM8,000. Lepas tu kita akan tambah baki akhir. So kita tengok pada 31 Disember kita ada akaun belum bayar sebanyak RM3,000. So kita akan tambah RM3,000. Lepas tu kita check sama ada kita ada sebarang pulangan ataupun diskaun. Okey, macam pulangan diskaun tak melibatkan tunai. Okey, saya lupa cakap tadi. Tapi kalau pulangan, katakanlah kita terima wang, okey. Bila kita pulang barang, kita dapat wang. Okey, biasanya itu datang daripada pulangan tunai. Okey, kalau kita beli barang secara tunai. So bila kita pulangkan barang, orang tu bagi kita refund. Ha, so kalau macam tu dia boleh ada pada bahagian buku tunai. Okey, tapi kalau yang melibatkan akaun belum bayar ni, ini adalah sebarang pulangan barang niaga tu je. So dia tak melibatkan tunai langsung. Sebab tu kita tak nampak dia pada penerimaan kita tak nampak dia pada inilah buku tunai kita, penerimaan tunai. Okey, jadi satu-satunya cara untuk kita kena pasti sama ada pulangan atau tak dekat maklumat tambahan. Okey, so kita akan tambah kalau ada pulangan. Okey, so tadi nombor 1 dah settle. Lepas tu kita tengok nombor 2, perniagaan memulangkan barang niaga yang dibeli dari pembekal. Okey, so kita pulangkan barang yang kita beli. So ini merujuk kepada pulangan belian. Okey, so kita akan tambahkan amount ni lah RM500 dalam kiraan kita. So tambah RM500. Kemudian kita akan tolakkan baki awal kita. Baki awal akaun belum bayar ialah RM5,000. Okey, so kita akan tolakkan RM5,000. Okey, so RM8,000. RM8,000 tambah RM3,000 tambah RM500 tolak RM5,000, kita akan dapat amount RM6,500. Okey, so kita akan tambahkan kepada belian kita untuk dapat jumlah belian sebanyak RM19,500. Okey, jadi amount ni kita akan letak dalam akaun perdagangan dan untung rugi kita nanti. Okey, so RM19,500. Okey, so dah selesai bahagian jualan dan belian dan kita juga dah menjawab soalan A dan B. So kita tengok soalan C. Okay, soalan C kita kena sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi untuk sediakan akaun perdagangan dan untung rugi, kita perlukan maklumat hasil dan belanja. Okay, jadi kita kena kira sendiri hasil dan belanja. Okay, kalau macam soalan biasa bukan rekod tak lengkap, kita tengok daripada imbangan duga. Lepas tu kita akan buat sebarang pelarasan. Okay, tapi kalau soalan rekod tak lengkap macam ni, kita tak ada imbangan duga. Okay, sebab perniagaan tu tak guna sistem catatan bergu. So dia tak ada imbangan duga lah. Dia tak buat ledger. Okay, kita tak buat ledger, macam mana nak ada imbangan duga? Jadi maklumat yang kita ada hanyalah daripada buku tunai dan baki kita, baki aset dan liability. Jadi hanya bergantung kepada empat maklumat ni, kita akan kirakan hasil dan belanja. Kita mulakan dengan hasil dulu. Okay, untuk hasil kita tengok bahagian penerimaan. Okay, sebab penerimaan maksudnya duit kita masuk. Okay, kalau kita terima hasil, okay, kita akan dapat tunai lah, tunai ataupun bank. Okay, so kita akan tengok bahagian penerimaan untuk mengenal pasti berapa banyak hasil yang kita ada. Okay, so kalau tengok kat sini, jualan tadi dah settle, so tak ada apa-apa, akaun belum terima pun dah settle. Okay, lepas tu kita ada pinjaman bank. Pinjaman bank 1 September 2018. So pinjaman ni merujuk kepada apa sebenarnya? Okay, pinjaman walaupun dia berada dalam penerimaan, tapi dia sendiri bukan hasil. Okay, sebab pinjaman tu adalah kita punya liability. Okay, so pinjaman ni adalah liability. So adakah dia termasuk dalam kiraan hasil? Bukan. Tapi kenapa dia ada dekat bahagian penerimaan?
Sebab bila kita buat pinjaman bank, okay, bila kita ada pinjaman bank, kita kita akan dapat duit. Okay, tujuan kita buat pinjaman adalah untuk menerima tunai. Okay, kita nak duit. So kita dapat duit bila kita buat pinjaman. Sebab tu kita ada dia dalam penerimaan. Tapi dia bukan sebarang hasil. Okay. So kita tak akan letaklah untuk kiraan kita kali ni. Okay, so kita akan tengok yang seterusnya. Kita ada sewa. Okay, so sewa RM5,000. So sewa ni adalah kita punya hasil. Okay, so kita akan gunakan maklumat ni untuk kira hasil sewa kita. Okay, so kalau ingatkan semula, okay, kita ingatkan semula kiraan hasil. Okay, untuk mengira hasil sebenar, kita akan ambil maklumat daripada penerimaan. Lepas tu kita tambahkan semua pelarasan yang kita dah biasa buat masa daripada topik kita tempat. Okay, pelarasan kita adalah pada 31 hari bulan. Okay, kita kena tambahkan semua hasil belum terima. Yes, hasil belum terima kita tambahkan. Lepas tu kita akan tolakkan dengan hasil belum terperoleh. Okay, pada 31 hari bulan. Okay, lepas tu kita kena ambil kira juga sebarang hasil belum terima dan hasil belum terperoleh pada 1 hari bulan. Okay, so 31 ni adalah baki HP kita. So kalau baki BB, dia akan terbalik daripada baki HP. Okay, so apa yang kita tambah, kita akan tolak yang satu hari, kalau untuk 1 hari bulan. So kita akan tolakkan hasil belum terima 1 hari bulan kita. Dan sebarang hasil belum terperoleh pada 1 hari bulan, kita akan tambahkan. So dia terbalik. Hasil belum terperoleh. Satu hari bulan. Okay. Okay, so berdasarkan cara kiraan ni, kita akan cari semua maklumat daripada soalan kita. So hasil sebenar, kita mulakan dengan penerimaan. Jadi RM5,000 ni, okay, RM5,000 ni adalah maklumat penerimaan kita. So kita akan tambahkan RM5,000 untuk dapatkan hasil bagi sewa kita. So sewa penerimaan RM5,000. Okay, kita ada sebarang hasil sewa belum terima tak pada 31 hari bulan? So kita tengok bahagian 31 hari bulan dulu. Okay. Okay, ke maklumat 31 hari bulan ada dekat bawah ni. Okay. Okay, kat sini sewa belum terima. Kita ada satu sewa belum terima RM1,000. Okay, so yang ni kita akan tambahkan dalam persamaan kita. Sewa belum terima RM1,000, tambahkan. Lepas tu kita tengok ada tak pada 31 hari bulan sebarang hasil sewa belum terperoleh. So kalau tengok daripada kita punya maklumat sini, kita tak ada sebarang sewa belum terperoleh. Okay? Jadi hasil belum terima kita tak adalah. Okay, so anggap dia sebagai kosong. Okay, saya saja je letak macam ni supaya pelajar boleh nampak dengan jelas lah cara kiraan. Tapi tak perlulah buat macam ni, apa yang tak ada tu tak payah letak lah. Okay, maksudnya, okay, so hasil belum terima lagi pada 1 hari bulan pula kita akan tengok. Okay, hasil belum terima dah hasil belum terperoleh. So 1 hari bulan kita ada satu untuk sewa kat sini. Kita ada sewa belum terperoleh RM500. Okay, so kalau 31 kita tolak, jadi masa 1 hari bulan kita akan tambah. Lepas tu kita tak ada sebarang sewa belum terima. Ia hanya ada satu sewa belum terperoleh. So kita akan tambahkan kepada kita punya persamaan RM500. So yang ni tadi kita tambah RM500. Lepas tu kita tak ada sebarang sewa belum terima.
Okay, so itu sahaja untuk sewa. So kita tambahkan semua ni, kita akan dapat sewa RM6,000 tambah RM500, kita dapat RM6,500 untuk sewa kita. Dan ini adalah amount yang kita akan letak dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay. Jadi kalau nampak dekat sini, itu sahaja yang kita ada untuk bahagian penerimaan. Okay, kita ada sampai sewa tu je. Jadi sekarang ni maklumat tentang pembayaran pula. Okay, kita move on pada pembayaran untuk kita kira belanja. Okay, so hasil kita cuma ada satu je lah tadi, sewa. So sekarang kita tengok belanja pula. Okay, so kat akaun pada pembayaran kita, kita ada akaun belum bayar, lepas tu belian ni tadi dah settle. Lepas tu kita tengok kenderaan pula. Adakah kenderaan ini satu pembelanjaan? Kenderaan tu sendiri adalah akaun belum bayar, aset belum, aset bukan semasa kita, sorry, sasa pula. Okay, so yang ni adalah aset bukan semasa. Jadi dia sendiri bukan belanja. Tapi ingat tak apa belanja yang berkaitan dengan aset bukan semasa? Kita ada susut nilai. Kan, kalau ingat kita ada susut nilai. Okay, so kenderaan tu sendiri dia bukan belanja, tapi yang berkaitan dengan dia adalah susut nilai. Okay, jadi susut nilai ni kita kena kira. Okay, kita kena kira susut nilai. Macam mana nak cara nak kira? Dia ada dua lah. Satu, kita memang bergantung kepada jenis soalan. Kalau ada peruntukan, kita kena gunakan peruntukan. Okay, selalunya dia akan ada dekat maklumat tambahan. Okay, kalau peruntukan yang diberikan. Okay, tapi kalau tengok kat sini, kita tak ada sebarang maklumat tentang peruntukan bagi susut nilai kita. Okay, jadi maksudnya macam mana cara kita nak kira? Kita kena guna kaedah penilaian semula. Okay, maksud kita ni kena ambil baki awal, lepas tu kita kena tengok baki akhir kita ada apa, ada perbezaan tak dari segi harga kos kat situ. Okay, tapi susut nilai ni nanti saya akan masukkan dia nanti. Kita tengok belanja biasa dulu. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, jadi sekejap, kenapa kenderaan tu duduk dekat bahagian pembayaran? Sebab okay, kat sini kita ada buat pembayaran bagi kenderaan. So dia merujuk kepada pembelian, pembelian baru kenderaan tersebut. Okay, so bila kita beli kenderaan, kita akan keluar duit, kita akan membuat pembayaran. Okay, sebab tu kenderaan ni dia duduk kat sini. Okay, tapi dia bukan belanja. Okay, dia sendiri bukan belanja, dia punya susut nilai tu baru belanja. Okay, so itu adalah untuk kenderaan. Tapi nanti kita tolak tepi kejap. Okay, saya nak buat untuk belanja biasa dulu. So kita tengok yang seterusnya. Kita ada angkutan masuk RM400, lepas tu ada insurans dan gaji. Okay, so ketiga-tiga ni adalah kita punya belanja. So kita kena buat kiraan untuk dapatkan belanja sebenar. So kita akan buat sama macam hasil. Okay, untuk kiraan belanja sebenar, kita akan ambil daripada buku tunai kita. Okay, maklumat pembayaran. Lepas tu kita akan tambahkan dengan pelarasan pada 31 hari bulan untuk belanja belum bayar. Lepas tu kita tolak belanja prabayar. Okay, yang ni semua pelarasan. Okay, sebab tu saya ada kata mula tadi, pelajar dah kena kuasai topik pelarasan. Okay, sebelum kita buat rekod tak lengkap. Okay, so ini semua adalah pelarasan pada 31 hari bulan. Lepas tu kita akan tolakkan pelarasan pada 1 hari bulan. Okay, so 1 hari bulan terbalik, belanja belum bayar kita akan tolak. Oops, sekejap. Dan kita akan tambahkan belanja prabayar kita. Untuk 1 hari bulan. Okay, so kita akan tengok satu persatu, bermula dengan apa tadi? Kita
kita ada tiga kan tadi, kita ada angkutan masuk, insurans dan juga gaji. Okay, so kita akan mulakan dengan angkutan masuk. Kita akan ambil pembayaran RM400 ni. Lepas tu kita tengok masa 31 hari bulan sama ada ada apa-apa pelarasan untuk angkutan masuk tak. Okay, so masa 31 hari bulan angkutan masuk tiada sebarang pelarasan. Okay, jadi kita tengok 1 hari bulan pula. So untuk 1 hari bulan kita tak ada sebarang pelarasan untuk angkutan masuk juga. Okay, kita tengok sini. Satu hari bulan pun tak ada. So, angkutan masuk pelarasan kita hanyalah 400 pembayaran tu je. Maaf, kita punya pengiraan kita. Okay, hanya 400 pembayaran tu je. Kita tiada sebarang pelarasan untuk angkutan masuk kita. Jadi, kita tulis. Kita letak je kat sini. Angkutan masuk. So, ini hanyalah kiraan. Okay. 400. Okay. Lepas tu tadi tiada sebarang pelarasan. So 400 ni adalah belanja sebenar untuk angkutan masuk. Lepas tu kita buatkan untuk yang lain-lain. Okay, so kita teruskan dengan insurance. Okay, so kita ada. Okay, so tadi pelarasan ni dah angkutan masuk dah habis. Lepas tu kita tengok insurance 4200. Okay, so kita letak pembayaran insurance 4200. Lepas tu kita check ada sebarang belanja belum bayar dan prabayar pada 31 hari bulan tak. Okay, so untuk insurance kita ada satu insurance prabayar sebanyak 600. Okay, so kita akan rekodkan 600 ni dalam pengiraan kita. So untuk prabayar 31 hari bulan kita akan, so belum bayar kita tak ada, prabayar pada 31 hari bulan kita akan tolakkan. Okay, so kita tolak 600. Okay, lepas tu kita tengok 1 hari bulan ada apa-apa tak untuk insurance. Okay, so kita ada satu insurance prabayar kat sini. Okay, 300 insurance prabayar. Okay, prabayar masa 1 hari bulan kita kena tambahkan. So kita akan tambahkan 300 belanja prabayar kita pada 1 hari bulan. Kita tambahkan 300 di sini. Kita tiada sebarang belanja belum bayar. Okey, so itu sahaja untuk insurans. So 300 tadi dah settle. Dan kita akan dapat total sebanyak 4200 tolak 600 tambah 300, kita akan dapat 3900. Okey, jadi ini akan jadi jadi maklumat kita untuk buat akaun perangan untung rugi. So, tadi angkutan masuk ada 400, lepas tu sini ada 3900. Okey. Dan kita buat yang sama untuk semua belanja kita yang lain. So kita tengok daripada pembayaran. Kita ada gaji. So gaji 2500. Okey, so gaji 2500 kita letakkan dalam senarai belanja kita. So gaji 2500. Lepas tu kita tengok ada sebarang pelarasan tak lagi. Okay, gaji kita ada satu. Gaji belum bayar RM200. Okay, RM200 kita akan letakkan. Lepas tu kita tiada sebarang prabayar. So kita kosong kat situ. Kita tengok 1 hari bulan pula. So 1 hari bulan ada sebarang pelarasan untuk gaji tak yang kita bawa pada 1 hari bulan. So kita tak ada sebarang pelarasan. Okay, jadi itu sahajalah kita punya pengiraan untuk gaji. Kita tambahkan je
kedua-dua tu kita akan dapat RM2,700. Okay, so ni adalah maklumat gaji kita yang kita akan letakkan dalam akaun perdagangan dan terugi. Okay, so kita dah selesai semua belanja yang ada dalam pembayaran. So, saya nak masuk balik kepada susut nilai tadi. Okay, kita ada asap kas semasa kan. Okay, selalu kalau kita ada asap kas semasa, kita kena kira susut nilai. Okay, so sama ada dalam maklumat tambahan. Okay, soalan dia akan bagi kita peruntukan lah berapa peratus susut nilai tahunan. Ataupun kita kena kira sendiri. Okay, kita kena tengok, kita kena buat perbandingan antara baki awal dan baki akhir. Sama ada perubahan tak pada kos kita. Okay, sebab kalau ingat prinsip kos, sepatutnya tiada sebarang perubahan kos kecuali kalau kita ada pembelian ataupun jualan aset bekas semasa yang baru. Kan? Tapi kalau ada perubahan, maksudnya perubahan itu adalah susut nilai. Okay, dan susut nilai itu kita kira menggunakan kaedah penilaian semula. Okay, so ni masih lagi topik pelarasan. Okay, dalam topik pelarasan untuk aset bekas semasa kita. Okay, so kita tengok kat sini. Kenderaan masa 1 hari bulan kita ada RM20,000. Kemudian kita tengok masa 31 hari bulan dia jadi RM16,000. Ada pengurangan. Okay, kalau pengurangan maksudnya sama ada kita ada susut nilai ataupun kita ada penjualan aset. Okay, tapi penerimaan kita tiada sebarang maklumat tentang kenderaan. Jadi kita tak ada jual aset lah. Okay, dalam tempoh semasa kita ni. Jadi masa pembayaran ni pula kita ada pembelian aset. So kalau pembelian dia akan menambahkan kos aset kita. Kan daripada RM20,000 sekarang ni patutnya jadi RM25,000. Tapi masa 31 hari bulan kita ada RM16,000 sahaja. Ha, so ini menunjukkan susut nilai. Okay, walaupun kita tak ada jual sebarang aset, tapi kita punya nilai aset masih lagi berkurang. Ha, so perbezaan itu adalah kita punya susut nilai. Okay, so kita boleh buat kiraan untuk susut nilai kita. Okay, susut nilai kita kira dia sekejap. Okay, melalui kaedah penilaian semula, kita akan bandingkan antara baki awal kita dan baki akhir. Okay, tapi sebelum tu kita kena tengok sama ada kita ada beli aset baru ataupun kita ada jual aset. Okay, kalau kita beli aset, dia akan menambahkan harga kita lah, kita punya nilai kenderaan kita. Kalau kita ada jual, dia akan mengurangkan kos kenderaan kita. Lepas tu kita akan tolakkan dengan baki akhir untuk dapatkan perbezaan, nilai perbezaan, dan beza tu akan jadi susut nilai kita. Okay, so tadi kita ada RM20,000 kan masa baki awal. Okay, kenderaan RM20,000. Lepas tu kita ada beli aset. Okay, so kita beli aset RM5,000. Okay, RM5,000 dekat pembayaran tu. Lepas tu tadi kita tiada jualan aset. Okay, lepas tu kita tolak baki akhir kenderaan kita adalah RM16,000. Beza ni kita akan dapat RM9,000. Okay, so RM9,000 ni adalah belanja susut nilai kita. Okay, dan kita akan letakkan di dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, so selesai untuk susut nilai. Dan semua yang daripada buku tunai kita dah tiada. Kita ada sebarang maklumat baru dah. Lepas tu kita tengok pula pada maklumat tambahan kita. Okay, so kita kena pastikan betul-betul kita tak tertinggal apa-apa. Kita cek balik maklumat tambahan. Okay, tadi kita ada diskaun diberi. Okay, dengan pulangan. Okay, kita ada pulangan belian.
Okay, kalau ingat dalam akaun perangan tu rugi, diskaun diberi ni sebenarnya kita punya belanja. Okay, kita akan record dia dalam belanja. Dan pulangan pun kita akan letak dia dalam belanja, tapi bahagian perdagangan kita, kan, dekat atas sekali dengan kita punya belian. Okay, sebab dia pulangan belian. Okay, dia akan berada dekat bahagian apa, akaun perdagangan kita. Ha, jadi kena ingat tu, kita ada dua lagi belanja yang kita masih, walaupun kita dah guna dia untuk kira jualan tadi, jualan dan belian, tapi kita masih lagi kena record dia masa kita buat akaun perdagangan daun tu rugi. Okay, so kita jangan tinggalkan. So saya akan terus letaklah dalam senarai untuk pastikan tak tertinggal. So tadi ada diskaun diberi sebanyak 200. Lepas tu kita ada pulangan belian. Okay, so pulangan belian berapa nilai dia tadi? 500. Okay, so pulangan belian 500. Okay, so kedua-dua ni akan masuk dalam akaun perdagangan kita. Yang ni pun sama juga. Okay, akaun perdagangan. Okay, cuma ni adalah bahagian perdagangan. Okay, dekat bahagian kita nak kira kos belian nanti. Lepas tu, okay. Dan yang terakhir, kita ada faedah atas pinjaman. Okay, faedah atas pinjaman dikenakan sebanyak 6% setahun. Okay, so faedah. Mana datang faedah kita? Okay, tadi masa kita tengok bahagian penerimaan, kita ada satu pinjaman bank. Okay, pinjaman bank RM10,000. Okay, yang dalam kurungan 1 September ni merujuk kepada tarikh kita mula buat pinjaman tu. Okay, so kita akan kira sebarang faedah bermula daripada 1 hari bulan. Okay, bermula pada tarikh kita pegang, kita dapatkan pinjaman tersebut lah. Okay, so pinjaman tu sendiri dia adalah liability, tapi faedah dia adalah belanja. Okay, so ni pinjaman bank tu sendiri liability, dia punya faedah dia adalah belanja. Okay, jadi kita kena kira faedah dia. Okay, dalam kita punya pengiraan belanja, pinjaman tu nanti kita akan letak dia dalam liability semasa, liability bukan semasa kita. Okay, so dia sendiri adalah liability bukan semasa. Okay, memang nak rasa macam ada banyak sangat maklumat. Sebab tu bila kita buat, kita kena buat dengan berhati-hati. Okay, kita kena teliti dan jangan gopoh-gapah lah. Jangan tergesa-gesa nak buat. Kita tengok betul-betul satu persatu. Okay, so kita ada faedah yang kita kena kira daripada pinjaman bank kita. So kita akan letak sini faedah, faedah atas pinjaman. Okay, cara kiraan faedah. Faedah ni dia macam belanja biasa. Okay, kalau yang kita belum record langsung ni, okay, kalau tak ada sebarang record dari dalam kita punya pembayaran, maksudnya keseluruhan faedah kita tu adalah faedah belum bayar. Okay, kalau dia ada record dalam pembayaran, maksudnya dia adalah faedah yang dah dibayar. Dan kita kena kira lah sama ada kita terlebih bayar atau terkurang bayar. Tapi kalau dia langsung tak ada dalam pembayaran, maksudnya memang semua nilai faedah yang kita kira tu, faedah sebenar kita tu juga adalah faedah belum bayar. Okay, so sekarang memang tak ada. Jadi maksudnya kita akan kira faedah kita ni, dan kita akan kena masukkan dia juga ke dalam faedah belum bayar kita. Okay, so kena ingat. Okay, kita kira dululah. Kita kira dulu, lepas tu nanti baru kita akan ambil kira yang belum bayar dia tu. Okay, so faedah, cara kiraan dia, kita akan ambil nilai pinjaman kita tu. Kita akan ambil RM10,000, kemudian kita akan darabkan dengan apa, peratus faedah kita, faedah tahu, peratus tahunan kita 6%. Kemudian kita kena darabkan dengan tempoh penerimaan, sebab kita hanya akan kira bermula daripada 1 September ni sampai hujung tahun 31 Disember je. Okay, yang tu sahaja faedah yang kita akan kira untuk tahun kita sekarang. Okay, so kita akan ambil RM10,000.
Okey, yang ni topik pelarasan semua ni. Okey, so RM10,000. Lepas tu kita darabkan dengan nilai faedah kita 6%. Okey, so ini akan bagi kita faedah tahunan. Tapi kita tak nak dia untuk setahun. Kita hanya nak dia daripada bulan September hinggalah Disember. So daripada September, Disember kita ada 4 bulan. Okey, kita akan ada 4 bulan daripada 12 bulan. Okey, daripada setahun tu kita hanya nak 4 bulan. Okey, so yang ni semua akan bagi kita 200. Okey, nilai faedah. So yang ni akan jadi faedah dalam belanja kita dan dia juga adalah faedah dalam PKK kita. Faedah belum bayar. Belum bayar. Okey, so jangan lupa. Okey, kalau tak nak lupa, kita terus letak siap-siap supaya kita tak terlupa. Nak letak dekat mana? Kita letak sama-sama dengan baki aset liability pada 31 Disember. Okey, sebab itu yang 31 Disember ni akan digunakan untuk kita buat penyata kedudukan kewangan nanti. So kita letak dia terus dalam ni. Sebab dia langsung tak ada record lagi, kita belum pernah record, kita kena letak sendiri faedah belum bayar 200. Yang kita dikiraan kita adalah 200. Okey, so itu sahaja. Okey, kita dah tiada sebarang maklumat tambahan. Okey, tadi 1 2 3 dah settle. Dan kita dah kira semua untuk hasil dan belanja termasuk jualan dan belian. Okey, jadi sekarang kita dah boleh mula buat akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan.